Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di RI Iqbal Channel. Luar biasa sekali. Terima kasih terlalu mengikuti channel kami yang sangat-sangat menarik. Kali ini kita dari Berita RTB News akan sama-sama react ya, seperti apa, dan juga ada tawaf wada, tawaf perpisahan selama di Arab Saudi. Telah banyak sekali kunjungan, juga pertemuan-pertemuan dengan His Majesty Sultan bersama Prince Muhammad bin Salman, Putra Mahkota Brunei, dan juga Prince Faisal bin Salman, Gubernur daripada kota-kota Madinah dan juga kota-kota Mekah, telah kita sama-sama saksikan. Jangan lupa terus ikuti terus sampai selesai. Semoga bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang bisa bermanfaat. Ikuti terus sampai selesai. Kita sama-sama reak dari Berita RTB News. Ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin, ada tawaf wada dan juga salat asar berjamaah ya, Masya Allah. Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salehah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat bertolak meninggalkan Jeddah setelah selesai menamatkan lawatan rasmi ke Kerajaan Arab Saudi. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Raja Isteri ialah ahli bertolak kerabat berangkat daripada meninggalkan Jeddah. Terdahulu sebelum itu ke bawah Duli Maha Mulia dan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Raja Isteri berangkat mencium Hajar Aswad dan sembahyang Fardu Asar di Masjidil Haram. Masyaallah, smiling, lalu senyum, menyapa, dan juga hangat sekali ya daripada menteri-menteri. Sebelum meninggalkan kota suci Mekah Al-Mukarramah ke bawah Duli Maha Mulia dan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Raja Isteri berangkat mengerjakan tawaf wida. Masyaallah. Luar biasa sekali, Masya Allah. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Inilah momen-momen yang luar biasa kita lihat. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Arab Saudi dan Kerajaan Negara Brunei yang sangat kuat. Walaupun dengan kunjungan atau lawatan negara dari bin Salman ke negara Brunei, itu besar istimewa dan mutlak negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Arab Saudi serta isteri masing-masing. Semasa lawatan rasmi tersebut ke bawah Duli Maha Mulia berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. Dan tempat yang didambil-dambil oleh Islam bisa menjalankan sholat di lataran di halaman Masjidil Haram di Madinah Al-Ka'bah. Ke bawah Duli Maha Mulia dan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri juga bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah serta berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Inilah keberangkatan resmi, lawatan resmi negara daripada His Majesty Sultan Brunei. Keberangkatan rasmi ke bawah Duli Maha Mulia ke Arab Saudi lambang bilateral antara negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Semakin kuat lagi keberangkatan rasmi ke Arab Saudi mengimbas kembali detik-detik bersejarah yang terus mengukuhkan hubungan kedua-dua buah negara. Ini adalah dua-dua negara yang
sistemnya hampir sama ya, sistem kerajaan memiliki kekayaan luar biasa dari minyak bumi, oil and gas. Dan juga dua-dua negara ini menerapkan sistem syariat Islam. Negara Brunei ini ada fasa-fasanya, begitu juga dengan negara Arab Saudi telah menjalankan hukuman-hukuman yang sesuai dengan syariat Islam. Tentunya kita berharap sebagai umat Islam semakin hari semakin maju lagi hubungan antara negara-negara Islam, semakin kuat lagi, semakin kokoh lagi. Dan juga hal ehwal kerjasama di antaranya seperti umroh, haji, dan juga lawatan-lawatan yang bisa melihat berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat penting. Cuaca di sana mungkin juga sangat-sangat panas ya, ketika cuaca mungkin perlu adanya adaptasi ya daripada orang-orang yang mungkin biasa tinggal di kawasan tropis di Asia Tenggara. Kita di Arab Saudi ketika sejuk dingin ataupun panas ya tidak mudah. Ini pasti banyak jamaah dari berbagai negara di sana. Dan memiliki kekayaan luar biasa dari minyak bumi, oil and gas. Dan juga dua-dua negara ini menerapkan sistem syariat Islam. Negara Brunei ini ada fasa-fasanya, begitu pun dengan negara Arab Saudi telah menjalankan hukuman-hukuman yang sesuai dengan syariat Islam. Tentunya kita berharap sebagai umat Islam semakin hari semakin maju lagi hubungan antara negara-negara Islam, semakin kuat lagi, semakin kokoh lagi. Dan juga hal ehwal kerjasama di antaranya seperti umroh, haji, dan juga lawatan-lawatan yang bisa melihat berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat penting. Masya Allah. Cuaca di sana mungkin juga sangat-sangat panas ya, ketika cuaca yang mungkin perlu adanya adaptasi ya daripada orang-orang yang mungkin biasa tinggal di kawasan tropis di Asia Tenggara. Kita dengan negara Arab Saudi ketika sejuk dingin ataupun panas ya tidak mudah. Dan juga pasti banyak jamaah dari berbagai negara di sana yang berkunjung untuk beribadah umrah dan haji. Ya baik, kita sama-sama telah menyaksikan ya reaction video kali ini sangat-sangat luar biasa. Teman-teman komen juga seperti apa harapan ke depan, semoga umroh pun ataupun haji bisa lebih mudah lagi mungkin untuk negara-negara muslim yang lainnya. Kabar-kabar yang menarik dari kerajaan negara Brunei khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.